Iya. Bukan Siban yang ingat itu biasanya. Kalau terima kasih itu apa? Turkiye. Calon Bung Hasibuan. Tasakur Endirim. Ya. Nyeri. Ya, Nyeri. Turkiye. Indonesia. Indonesia. Oh, Swiss itu dari mana? Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di Babul Ali dan tidak terlalu banyak. Iya, karena masih siang. Iya, karena waktu sholat ini masih hampir 2 jaman lagi. 2 jam lagi ya. Dan ini para jemaah sudah mulai berdatangan memenuhi Masjidil Haram. Tuh bisa di zoom. Iya. Wow. Sampai ke sana. Iya, ya. Bagian pojok. Semua ya. Iya. Masya Allah. Jadi ini Kang Ilan. Iya. Dia setiap hari ke Masjidil Haram tuh. Alhamdulillah kita hampir setiap hari ke Masjidil Haram, ikut dengan rombongan jamaah seperti ngawal lah. Karena iya, senang perasaan senang, kita ya? Gitu kan. Iya. Dan untuk cuaca di Kota Mekah masih panas ya. Dan panas, akan panas selama 6 bulan ke depan. Selama 6 bulan ke depan. Iya. Tapi yang terpenting para jamaah semua sehat, kita pun sehat, ya enggak? Iya, beraktivitas seperti biasa, pelaksanaan ibadah hajinya lancar, tidak ada halangan apapun. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa wukuf bersama-sama di Arafah. Amin. Ya Allah, amin ya Rabb, ya Rabb, insyaallah. Oke. Nah, ini situasi dan kondisi saat ini itu ternyata banyak juga Kang Ilan ya yang datang ke itu dari ini dulu tuh tempat lahiran Nabi. Maulid Nabi. Iya, betul. Lahiran Rasulullah, rubah Rasulullah ya. Dan banyak siaran, juga. Kalau yang ini banyakkan dari mana nih Kang Ilan? Ini dari kalau Terminal Sip Amir. Ini dari Al-Kiswah Jarwal, Ajijiyah, sisa Raudhah. Semua dari sini. Oh, turunnya di sini. Di sini semua. Oke, berarti bukan di Anjum ya? Bukan di sini. Bukan di sini turunnya ya. Masya Allah. Di sini khusus untuk Mahbes Jin. Mahbes Jin ya, yang dari Azizia pokoknya. Iya, yang terbanyak sebelah sini. Yang terbanyak dari sebelah sini. Iya, betul sekali. Dan sekarang sudah mulai bagus ya sekarang. Jadi pemirsa semuanya itu di sebelah kiri kita ada jalur khusus untuk nyebrang ke pintu umroh ke sana. Pintu satu ya? Iya. Oh, iya iya. Jadi dulu kan belum ada ini, ternyata sekarang sudah ada. Iya. Kayak seperti flyover kalau Indonesia nih, kalau mobil ya. Nyebrangan ini. Nyebrangan ya. Jembatan layang. Jembatan layang, Masya Allah. Yang karena jalan kaki secara gratis. Iya. Ini ada sedikit himbauan. Rekomendasi dari saya. Iya. Kalau misalkan para bapak dan ibu sebelum masuk biar nggak kehausan di dalam, di sini tuh ada air zam-zam. Oh, ambil dulu ya. Ambil air zam-zam. Ambil di sini ya. Kalau misalkan kita bawa botol, tuangkan ke dalam botol. Ya, nanti di jangan yang dingin. Oh, gitu, yang biasa aja, yang normal ya. Ini petugas-petugas juga lagi santai itu. Iya, jadi memantau pergerakan para jemaah haji khususnya dari Indonesia dan seluruh dunia ya. Iya. Ya, kenapa Kang Ilan? Tadi ada Malaysia juga tuh. Oh, banyak ya? Di Malaysia sebelah situ. Tapi di sini kita diarahkan ke sini nih. Ke atas. Daripada kalau ke bawah. Yang bawah itu untuk berihram. Nah, ini lagi nunggu gerombolan supaya bareng ya. Supaya bareng. Wow, assalamualaikum. Bapak Ibu, naik salat. Salam. Dari Indonesia ini. Iya. Masya Allah. Memang di sini tuh dianjurkan supaya pakai masker sebenarnya. Hah? Untuk jamaah ini dianjurkan pakai masker. Pakai masker semua kan? Iya. Tuh kebanyakan banyak yang pakai masker ya. Tapi ya, sebenarnya enggak wajib, tapi itu lebih bagus ya. Untuk menjaga kesehatan kita. Iya. Jadi lebih baik pakai masker sebenarnya, Tapi tidak diwajibkan. Dan sekarang nih yang dorong-dorong itu biasanya diambil dorongannya, kenapa ya? Yang mana? Itu. Oh, bukan resmi, karena bukan resmi. Oh, yang resmi harus di dalam ya? Yang resmi di dalam dan pakai rompi ya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Ini kita baru jam 5 sore. Jadi informasi dari ini cuaca itu apa, Kang Alman? BMKG ya? BMKG itu bagian ini cuaca hari ini tuh paling siang terpanjang. Betul.
dan malam terpendek di Arab Saudi hari ini. Hari ini. Ya. Iya, masya Allah. Mungkin nanti sholatnya bisa jam 4 subuh dan malamnya jam 7:30 nanti. Maghribnya. Iya. Iya. Masih panjang di Turki jam 9. Oh iya. Kalau itu, kalau itu udah beda itu. Wah, itu enaknya kalau kita sudah keluar ya. Iya. Jadi tahu ya. Masya Allah. Jadi rujukan jadinya. Jadi rujukan. Itu jadi ilmu ya. Nah, pengalaman jadi ilmu. Di mana-mana pengalaman itu jadi ilmu, Mbak. Masya Allah. Saya kalau keluyuran di sana itu enggak merasa kemalaman. Enggak pernah kemalaman kita ya. Karena maghrib belum tenggelam matahari jam 10. Enggak kemalaman, enggak keburitan ya. Iya, betul, betul. Allah. Jam 10. Jam 10 malam. Kita biasanya kalau main ke Jeddah ya. Pagi, mau kamu pagi, mau sore, pasti pulangnya malam ya. Malam, betul. Ya, selalu itu masya Allah, tabarakallah. Karena kita saat ini tidak bisa meninggalkan Mekah. Karena Mekah ini sudah terfokuskan kepada jamaah. Semua kloter 2 gelombang kedua sekarang landing di Jeddah. Udah enggak di Madinah lagi. Langsung sini ya. Langsung ke Mekah langsung. Nanti ke Madinahnya setelah selesai haji, setelah wukuf Arafah. Mending dulu ya, mending ke sini dulu apa mending ke sana dulu? Bagus sih ke Madinah. Madinah yang ya. Program awal. Salam, Pak. Salam. Pak. Masukin tuh, Pak. Salam, Pak ya. Masya Allah, sehat-sehat. Nah ini, ini gak tahu dari mana nih dapat. Turki ya. Turki ya. Turki ya. Oh, aduh, apa lagi bahasanya? Lupa lagi ngomongnya. Terima kasih banget yang ingat biasanya. Kalau terima kasih itu apa? Oh, Turki. Calon Bung Hasibuan. Tasakur. Endirim. Tasakur endirim. Ya. Nyeri. Ya ini. Turki ya. Indonesia. Oh, sis itu dari mana? Oh. Anda dari mana? Bayan. Indonesia. Bayan. Bayan. Bayan itu perempuan. Iya. Kalau bebek anak kecil. Bebek anak kecil. Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah, senangnya ini siapa ya yang ingin datang ke Mekah ini? Biar didoain oleh Kang Alman terus nih. Jadi gini loh, para jemaah haji di sini yang sekarang hilir mudik, pulang balik ke masjid, hotel, gitu, bikin iri umat Islam yang belum bisa berangkat ya. Belum bisa berangkat. Iya benar sekali. Iri dalam hal bagus itu bagus. Bagus. Iya, iya. Dalam hal bagus itu. Kan sama kan tanya dengan inspirasi orang dari luar itu pahala juga. Betul. Menginspirasi orang itu pahala juga, insya Allah. Masya Allah. Oh ini kalau petugas India kayak ini ya? Iya. Tuh. Pika ya. Mutawa Alhin. Tatawa. Jadi petugas yang mengabdikan dirinya untuk para tamu-tamu Allah. Allahu Akbar. Makanya setiap dibahas masalah pelayan tamu Allah itu al khadamatul hajj syarfun lana. Jadi setiap pelayan tamu Allah itu adalah suatu kebanggaan bagi kita, masya Allah. Itu bahasanya. Jadi bahasa slogannya itu seperti itu. Dalam banget ya. Dalam banget. Karena melayani tamu Allah kebanggaan bagi kita, bayangkan. Subhanallah. Makanya dilayani dengan baik. Kalau ada jamaah ya. Allahu Akbar. Oke. Cukup sampai di sini dulu. Kita doakan terus ya. Terus. Penonton-penonton kita yang berada di manapun Anda berada. Amin. Semoga selalu sehat walafiat, amin, dilimpahkan rezeki yang barokah. Amin. Bisa segera dimudahkan untuk melangkahkan kakinya menuju ke Baitullah, amin, Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Jangan lupa mampir ke Alman Mulyana. Lahirlah. Masyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.